pendukung kamu sudah bertahun-tahun terus setia. Bahkan tidak hanya Les Lovers, sekarang ada Leslar Lovers. Oke. Okay. Dan selalu bernyanyi sepenuh hati. Ini lagu tidak sekali dua kali Les nyanyikan, tapi masih penuh dengan rasa. Masya Allah, senang banget hari ini dikasih kesempatan lagi sama Indosiar buat bisa menyanyikan karya terbaru. Dan yang paling bangga lagi dihadirin oleh keluarga besar Les Lovers, terima kasih. Keluarga besar Les Lovers, terima kasih. Senang Dede bisa nyanyi di panggung besar ini yang dimana Dede dulu lahir di sini. Dede pertama kali nyanyi di sini gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini keluarga besar Les Lovers masih menemani. Alhamdulillah. Dulu mereka ada mendukung Dede sebagai peserta. Karena Dede sudah menjadi bintang bersinar, mereka justru semakin banyak, semakin mendoakan Lesti untuk kebahagiaan Lesti. Yeah. Selain mereka yang selalu memberikan support untuk Dede pada saat DA1, saya tidak pernah lupakan. Ada satu laki-laki yang sangat luar biasa yang selalu duduk di bangku sana, dan itu Ayah Kejora. Yang selalu memberikan support dan dukungan untuk kita. Dan alhamdulillah Dede berhasil sampai di sini. Dan saat ini peran Ayah Kejora dibantu oleh sang suami Rizky Billar. Ada rasa yang membuat Dede terharu mungkin karena lirik lagunya adalah bercerita tentang pasangan. Iya. Pasti bayangannya ke sang suami itu sendiri, betul Dede ya? Iya. Karena liriknya Masya Allah ya, ini kan insya Allah mudah-mudahan jadi doa yang baik gitu. Harapan semua perempuan, harapan semua pasangan, kita menikah sekali seumur hidup gitu ya.